Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang bersama saya Ikhwan Hidayat dan sekarang saya bersama ibu saya dan juga adik saya. Kita akan jalan-jalan ke Lombok. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk penerbangan di masa pandemi ini, jangan lupa untuk mencari tahu dokumen ataupun persyaratan yang dibutuhkan untuk terbang. Dan setelah kita sampai di bandara, langsung aja validasi persyaratan tersebut melalui mesin digital. Kita juga disarankan untuk check-in online dan mempersiapkan boarding pass melalui HP. Gimana perasaannya nih akhirnya senang, bisa jalan-jalan ya setelah bertahun-tahun ya? Iya, udah lama gak naik pesawat. Oke, kita langsung naik pesawat aja ya. Iya. Untuk mengisi waktu sebelum keberangkatan, saya melihat-lihat dulu pesawat atau plane spotting. Kita bisa lihat di sini ada beberapa pesawat special livery dari CityLink. Kali ini saya akan terbang ke Lombok dengan CityLink QG640. Dan pesawat yang baru datang dari Padang ini yang akan menerbangkan saya ke Lombok. CityLink Airbus A320neo PK GTA. Now it's time to board the aircraft. Welcome aboard the Airbus A320 here, destination Lombok. Please disintegrate your boarding pass. Before passing, safety requirements stipulate that all luggage must be placed under the seat or in the overhead luggage bin. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya, kecuali di kamar kecil, tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah anda untuk mengalirkan oksigen, buka masker wajah anda terlebih dahulu, pasang masker oksigen menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Okay.
get a free Traveloka Eats voucher of 50,000 rupiah for. Di penerbangan selama 2 jam ini, saya telah pre-book meal, makanan untuk saya dan juga keluarga saya. Wah, kelihatannya menarik kan? Untuk menu lengkap dan juga pemesanannya, kita bisa cek di website CityLink ataupun manage booking setelah kita memesan tiket. Kali ini saya memesan jus kacang hijau, penne with mushroom, vegetarian lasagna, fruit platter, dan nasi kuning daging habang. Bismillahirrahmanirrahim, sekarang kita cobain ya makanannya. Rasanya lazis banget, enak banget. Dan semua makanan pun telah habis kami santap. Sekian mukbang di pesawat kali ini. Penerbangan ini kita juga dibagikan safe travel kit dari Traveloka dan juga voucher. Wah, beruntung banget nih. Gimana makannya, enak kan? Enak ya, bagus, lazis. Now it's time for laboratory inspection. Kali ini saya sudah berada di laboratorinya CityLink A320 Neo di bagian depan. Kita lihat ya laboratorinya seperti apa. Jangan lupa kunci pintu, gantungan, AC, lampu, tisu, tombol-tombol, wastafel, dan wastafelnya. Ini pilotnya dan ya, terjaga dengan baik. Good job CityLink. Your seatbelts can leave us, eh? And all your electronic devices have been switched off. Thank you. Dan selamat datang di Lombok. Untuk keselamatan Anda silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Paling enak makan masakan buatan si Embo, apalagi penutupnya makan buah nangka. Penumpang CityLink, selamat datang di Lombok. Ayo kita mampir ke Mandalika. Terima kasih telah terbang bersama CityLink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang keempat oleh Skytrax. Pada saya, Chong, teman-teman. Alhamdulillah udah sampai. Yeah, akhirnya sampai juga di Lombok International Airport di Praia. Sekarang kita langsung lanjut aja jalan-jalan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video yang cukup singkat ini. Tapi jangan khawatir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya, jalan-jalan di Lombok. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Sekarang kita coba naik ke atas ya. Ini
namanya pohon cinta.